وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رأينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita lanjutkan masih berkenaan dengan adab-adab seorang hamba kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas tadi dawamul dzikri wa mulazamatul fitri. Memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak fikir yaitu bertafakkur, mengenang Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha kuasa. Di dalam kitab Risalatul Muawanah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad membagi masalah tafakkur ini, dijelaskan oleh beliau. Begitu juga Imam Ghazali juga menjelaskan masalah tafakkur itu. Boleh seseorang bertafakkur tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mentafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, dilimpahkan ke dalam dirinya. Dan boleh juga seseorang mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga seseorang mentafakuri rendahnya, hinanya dunia ini, karena segala sesuatu di dunia ini hanya sementara dan cepat hilang. Orang juga diperintahkan mentafakuri kematian, juga diperintahkan mentafakuri hari kebangkitan. Apa yang terjadi dalam hari kebangkitan itu, termasuk di dalamnya ada mahsyar, mizan, hisab, ada haud, ada shirath yang terbentang di atas neraka, dan ada surga, juga ada neraka. Begitu juga seseorang boleh mentafakuri kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa yang pernah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Dan setiap tafakur dalam beberapa jenis yang disebutkan tadi akan menghasilkan hikmah yang berbeda-beda. Menghasilkan hikmah yang berbeda-beda. Yang dilarang adalah mentafakuri zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkurilah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau mentafakuri zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jenis-jenis tafakur yang saya sebutkan tadi itu terdapat di dalam ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an mengingatkan kita tentang dosa-dosa kita, mengingatkan tentang dunia yang cepat punah, hina. Allah juga mengingatkan juga tentang kebesaran ciptaannya. Seperti alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi ja'alakum abad. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahman min tafawutin fadhi'il basar hal tara fi al-futur famarji'il basar karratayn yanqalib ilayka fasi'an wa hasir. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan langit, memperhatikan bintang, memperhatikan matahari, memperhatikan bulan, memperhatikan bumi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Juga memperhatikan diri kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakur ini salah satu di antara ibadah yang bisa memperkuat keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa itharul haqqi wal iyas minal khalqi, lebih mendahulukan al-haq yaitu Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itharul haq, yaitu menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyasu minal khalqi, dan berputus asa dari makhluk. Bersandar, berharap kepada Allah dan berputus asa dari makhluk. Ini salah satu adab jika kita bersahabat, mau bersahabat dengan Allah. Jika kita ingin menjadi sahabatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin disertai dan menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi, maka kita harus menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada makhluk. Lebih lebih menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala daripada makhluk. Nomor satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa selamat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa lepas dari kesusahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa sembuh dari sakit karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa mendapat ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa mendapat kedudukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluk. Nah, berapa banyak orang di antara kita bersandar kepada makhluk, lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menentukan segala-galanya. Sampai kalau ditanya, kamu hidupnya bisa sehat karena apa? Karena vitamin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sembuh karena apa? Karena dokter itu luar biasa, dokter itu hebatnya luar biasa. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, tidak ada salahnya orang mengucapkan ucapan seperti itu karena jasa, karena alat. Tapi di dalam hati manusia di zaman sekarang ini, hatinya berbicara seperti itu. Bukan cuma lisannya. Hatinya ini lebih menomorsatukan makhluk daripada hak, daripada khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khudu'u tahtal haibati. Di antara adab yang lain adalah tunduk di bawah kewibawaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha berwibawa, maha besar. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan beradab di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ciri-ciri orang yang beradab adalah mereka yang selalu hadir di dalam dirinya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Hadir di dalam hatinya bahwa Allah itu bisa memberi hidayah, bisa mencabut hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberi ilmu, bisa mencabut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberi nikmat, bisa mencabut nikmat. Hadir juga di dalam dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberi kekuasaan, bisa mencabut kekuasaan, bisa memberi kemampuan, bisa mencabut kemampuan tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan orang yang tertawa dalam sekejap menjadi menangis, orang yang menangis menjadi tertawa. Hadir selalu di dalam hatinya kewibawaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia selalu tunduk, rendah hati di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathul Makkah, dia masuk ke Makkah di atas baglahnya, keledainya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam keadaan membusungkan dada, padahal dia pernah menguasai orang-orang Makkah, masuk dengan ratusan ribu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia masuk selayaknya seorang pemimpin yang besar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di atas
kudanya, tunggangannya itu dalam keadaan tunduk sampai membungkuk badannya karena takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk terhadap kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bercucuran air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak seorang sahabat di hadapan sahabatnya yang paham mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula akhlak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam riwayat mujahadahnya luar biasa sampai badannya kurus kering, sampai dia kalau pakai izar sarung, sarungnya selalu turun ke bawah karena kurusnya badan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang beriman agar mengangkat sarungnya di atas mata kaki supaya tidak menyerupai adatnya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu dia kalau menyombongkan dirinya, diantaranya cara menyombongkan diri mereka menjulurkan kainnya sampai melebihi mata kaki. Dibiarkan kainnya terjulur, kain sarungnya sampai melebihi mata kaki, menunjukkan dia orang yang punya, orang kaya, sampai kainnya menjulur melebihi mata kaki. Sayyidina Abu Bakar siap pakai sarung, mengenakan sarung, sarungnya turun ke bawah sampai di bawah mata kaki, datang ke Nabi Muhammad SAW karena takut tergolong orang yang sombong. Takut ya, datang ke Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad, untuk orang yang seperti kamu tidak termasuk golongan tersebut. Jadi masalahnya bukan masalah kain yang terjulur ke bawah, tapi masalah kesombongan pada saat menjulurkan kain tersebut. Tapi itu karena mujahadahnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian disebutkan pula Sayyidina Umar Ibn Khattab termasuk orang yang tunduk terhadap kewibawaan, beradab di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan pada waktu Romawi menyerahkan kunci Baitul Maqdis ke orang-orang Islam di zaman Sayyidina Umar, pendeta yang ada di Baitul Maqdis itu meminta pemimpin orang Islam yang datang. Datang Sayyidina Umar Ibn Khattab dengan baju tambalan, baju yang bertambal. Ini pemimpinnya orang Islam di masa itu, dengan mengendarai kuda sama satu pengawalnya. Kalau pengawalnya lelah, Sayyidina Umar turun, pengawalnya yang naik di kuda, dia yang memegang kuda. Kalau Sayyidina Umar lelah, gantian, dia naik di kuda, pengawalnya yang memegang kendali kudanya. Sampai pada waktu di depan Baitul Maqdis, pada waktu itu pengawalnya yang lelah, yang ada di atas kuda Sayyidina Umar yang memegang kendali kuda itu. Pendeta-pendeta itu tanya, mana itu? Pemimpin kalian yang mana? Pemimpinnya kok badannya seperti itu, pengawalnya di badan. Kata orang-orang yang ada di Baitul Maqdis, orang-orang Islam, yang pemimpin kami bukan yang ada di atas kuda, tapi yang justru memegang kendali kuda itu adalah pemimpin kami. Akhirnya mereka semua masuk Islam karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Begitu juga para tabi'in, di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Disebutkan di dalam riwayat, kalau mau masuk sholat, pada waktu wudhu wajahnya putih pasi. Ditanya oleh sebagian sahabatnya, apa kamu sedang sakit? Enggak, saya tidak sakit. Kenapa wajahmu putih pasi? Karena saya sebentar lagi akan berjumpa di dalam sholat saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajanya segala raja. Karena ada kebesaran kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati Imam Ali Zainal Abidin. Dan semakin besar kewibawaan Allah itu di dalam hati seseorang, ditunjukkan dengan semakin beradabnya dia di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak main hakim sendiri, tidak menghakimi
makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semakin lenyap kewibawaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seseorang, semakin dia menjadi seperti Tuhan di muka bumi ini. Seakan-akan dia ini yang menentukan di muka bumi ini, ini orang baik, ini orang buruk, ini orang surga, ini orang neraka, ini orang Islam, ini orang kafir, semua yang menentukan dia. Ini orang matinya nanti baik, ini orang matinya buruk. La ilaha illallah. Dia yang menentukan. Oh, kalau orang itu tidak mungkin dapat hidayah. Dia juga yang menentukan. Karena dia ini lepas dari dalam hatinya itu kewibawaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai dia masuk ke dalam bagian yang bukan bagian dia. Bagiannya Allah diambil juga. Bagiannya Allah diambil, seakan-akan dia ini Tuhan yang menentukan alam semesta ini, padahal dia sendiri tidak tahu ketentuan untuk dirinya. Nasibnya sendiri dia tidak tahu, bagaimana dia bisa tahu nasibnya orang lain. Nah, makanya jaga diri kita, karena di zaman akhir ini banyak orang jadi hakim. Nah, banyak orang jadi hakim, penentu, semuanya penentu. Ada orang salah sedikit, neraka, langsung neraka. Ditentukan bukan orang. Orang beda pendapat sedikit, neraka. Orang tidak sama warnanya dengan dia, ini orang sesat, ini orang kafir, ini orang terputuk hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal dia tidak tahu akhirnya orang itu seperti apa, dia juga tidak tahu akhir dirinya seperti apa. Kalau dia memang tahu kebesaran kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan berhati-hati di dalam mengucapkan kata-kata. Sebab dia mengucapkan kata-kata di bawah kebesaran pemilik alam semesta. Pemiliknya alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali di awal buku ini, umpamanya makhluk itu di hadapan Allah, umpamanya, kata Imam Ghazali di awal buku ini, seperti kalian ketika duduk di depan sarang semut. Ada sarangnya semut, rumah semut itu. Kita duduk di depan rumah semut itu, semut itu ada yang jalan satu jauh sampai ke sana, mutar ke sana kemari, kita semua bisa mengikuti. Kita bisa mengikuti di mana semut itu jalan. Antar semut itu tidak tahu kalau ada temannya yang sudah jauh, antar semut itu tidak tahu. Tapi kita bisa tahu semuanya. Ini posisinya di mana, ini posisinya di mana. Umpamanya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan setiap saat kita masuk ke rumah, di rumah kita masuk kamar, keluar kamar, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, pergi keluar kemana, ke tempat ini, ke tempat si pulang. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuasai oleh Allah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hamba yang di kerajaannya Allah ini main perintah, main hukum sendiri, padahal Allah tahu dan Allah bisa menghukum. Berani betul ini hamba, terlalu berani ini hamba. Seperti orang yang datang ke kerajaan, di depan raja dia main hukum di depan raja itu. Apa yang terjadi orang ini, ya? Walaupun dia merasa dirinya itu teman dekatnya raja. Kamu tidak pantas kamu di sini, padahal ada raja. Rajanya dia pun menghukum sendiri. Dia akan dihukum oleh raja karena tidak beradab di hadapan raja itu. Nah, makanya kita harus menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal inkisar tahtal haya, dan patah hati karena malu, di bawah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu karena kita tidak beradab, kurang adab kita. Malu karena kita berbuat maksiat. Sebagian orang ada yang malu karena perbuatan maksiatnya masih menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang malu karena masih meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang malu karena dalam menjalankan perintah baik dia tidak maksimal. Semakin tinggi
tingkat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lembut. Kadang-kadang sampai tidak terpikir di dalam diri seseorang. Semakin orang itu berakhlak, semakin dia punya cita rasa di dalam pergaulan. Orang kalau dari gunung enggak paham apa-apa dia. Dari gunung dia turun ke kota, dia akan melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal kadang-kadang. Karena menurut dia itu biasa-biasa saja. Menurut orang yang punya cita rasa, ini orang hutan ini enggak tahu etika sama sekali ya. Tapi dia menurut dia enggak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah, sama seperti Badui yang datang turun ke Madinah, dari gunung turun ke kota Madinah sampai di Masjid Rasulullah SAW. Karena ini Badui gak pernah kumpul orang, gak tahu etika, sampai di Masjid Nabi buang air kecil dia di masjid itu, kencing di Masjid Rasulullah SAW. Bayangkan ini sudah masuk di akal ini ya. Dan dia biasa-biasa saja. Di depannya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat. Buat dia itu biasa karena dia tidak tahu etika. Nah, berapa banyak di antara kita yang memperhatikan etika orang lain waktu makan, waktu minum, waktu menghadiri pernikahan, perkawinan? Kita perhatikan pakaiannya, kita perhatikan. Wah, ini orang bukan kelasnya, bukan kelas kita, ini kelas di bawah dia. Tidak memperhatikan dasinya waktu dipasang, dia pakai dasi nggak betul, pakai dasinya tahu dia, ini pakai dasinya nggak betul, ini orang kampung, ini nggak paham etika ini. Tapi orang yang memperhatikan itu dia nggak sadar dirinya tidak punya etika di alamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri tidak punya etika di kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia ini tidak banyak kali tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak punya rasa malu, berbuat haji sesuka dirimu. Nah, rasa malu itu penting sekali. Tapi rasa malu dalam melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam peristiwa yang pernah saya ceritakan, ada satu orang datang ke Ibrahim ibn Adham. Dia bilang, saya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Kata Ibrahim ibn Adham, kamu bisa dekat kepada Allah dengan maksiatmu dengan syarat satu. Kamu jangan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Cari planet lain yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata ahli maksiat dan hai Ibrahim, mana ada tempat yang tidak dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Semua tempat miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kamu harus tinggal di rumahnya Allah. Ya, saya harus tinggal di rumahnya Allah, enggak ada tempat. Kalau begitu kamu boleh tinggal di rumah Allah, di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan makan dari rezekinya Allah. Cari rezeki dari jalan lain. Jangan memakan jamuan Allah Subhanahu wa taala, hidangan Allah. Cari rezeki dari selain Allah. Kata dia, ya Ibrahim, mana ada rezeki yang datang dari selain Allah? Semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu harus makan dari rezekinya Allah. Ya. Kalau begitu, kamu boleh tinggal di bumi Allah, makan dari rezeki Allah, tapi waktu kamu berbuat maksiat, meninggalkan perintah, cari di tempat yang Allah tidak tahu. Sembunyi di tempat yang Allah tidak tahu. Kata dia, hai Ibrahim, mana ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua tempat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat persembunyian di alam semesta ini, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu kamu tidak punya rasa malu.
tinggalnya nebeng di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal ngikut di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermalam di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bermaksiat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kamu tidak punya rasa malu. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wasukun an hiyalil kasbi thiqatan bidhaman. Kemudian wasukun memiliki ketenangan hati, mengatur hatinya sehingga tenang. Ini diantara adab menjadi sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hatinya, tidak terpengaruh dengan tipu daya mata pencaharian. Thiqatan bidhaman, karena dia memiliki kepercayaan penuh dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terpengaruh dengan tipu dayanya mata pencaharian dunia. Mau mata uang jatuh, mata uang naik, atau usahanya gagal, usahanya berhasil, tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena dia yakin yang memberi rezeki bukan usahanya, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara adab bersahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umpamanya dia mendapat kabar tentang usahanya, dia tetap tenang. Dia tetap tenang, karena saya mendapat rezeki bukan dari usaha saya, tapi saya mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tidak memiliki ketenangan jiwa ini, kalau tidak punya ketenangan jiwa ini, dia dapat kabar yang tidak pas tentang usahanya, stres dia langsung. Bisa stres ya. Dia bisa kebingungan, padahal dia masih hidup, sehat, bisa makan, bisa minum. Semua harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur diri kita Allah, yang mengatur makan kita Allah, yang mengatur hidup makannya istri dan anak-anak kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Dan tidaklah setiap makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terlewatkan. Sampai ada ulama yang mengatakan ada binatang di darat yang rezekinya terbang di darat. Dia tidak bisa terbang, tapi rezekinya terbang. Contohnya cicak. Cicak itu rezekinya makannya nyamuk. Nyamuknya bisa terbang kemana-mana, tapi cicak tetap bisa makan nyamuk. Ada binatang yang terbang, rezekinya di dalam laut. Dia bisa makan, rezekinya di dalam laut. Ada burung terbang, rezekinya di dalam tanah. Di dalam tanah dia bisa dapat apa yang dia mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur rezekinya. Dan mereka semua hewan itu percaya kepada rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan itu tidak ada yang tidak percaya. Semua percaya, makhluk hewan ini semua percaya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat semua hewan itu tenang, gak ada yang stres. Gak ada hewan stres karena takut hari ini gak makan. Hewan itu semua tenang. Kucing itu jalan, hari ini makan habis itu tidur. Tenang, bisa tidur tenang. Kalau orang tidak percaya kepada jaminan Allah SWT, dia punya uang seberapa pun dia gak bisa tidur. Gak bisa tidur bukan karena gak bisa tidur takut. Nanti kalau hari ini begini, ada kejadian seperti ini bagaimana? Kalau ada kejadian seperti ini, stres dia. Akhirnya punya uang, kayaknya gak punya uang. Sebaliknya, hewan itu tenang hidup. Kambing itu juga tenang hidup.
Makanya tidak ada monopoli di antara hewan. Hah? Tidak ada monopoli di antara hewan. Tidak ada kambing itu makan rumput, ya sudah makan rumput bagian dia itu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Besok dia datang lagi ada rumput lagi. Tidak ada kambing pulang bawa rumput. Hah? Kambing pulang bawa rumput. Kumpulkan rumput. Kenapa? Ini jumlah kambing semakin banyak nih. Anak kambing lahir terus setiap hari. Nanti lama-lama rumput ini habis, kalau kita habis tidak kebagian bagaimana? Tidak ada kambing pulang bawa rumput. Karena dia yakin rumput itu pasti ada. Ditumbuhkan oleh Allah SWT. Pasti dia bisa hidup, pasti dia bisa makan. Berarti banyak manusia yang keyakinannya masih lebih rendah daripada kambing. Hah? Lebih rendah daripada burung. Lebih rendah keyakinan manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada binatang-binatang ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi makan binatang, manusia itu maksudnya Allah yang paling utama. Pasti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan kita yang sujud salat, yang bermaksiat saja tetap diperhatikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, masa yang sujud tidak diperhatikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksiat itu tidak diputus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang membangkang itu sampai sekarang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati tenang itu penting untuk kehidupan apalagi di zaman ini. Nah, di antara ciri-ciri orang yang hatinya tenang, dia bersyukur atas apa yang dicurahkan oleh Allah kepada dirinya dan tidak mencari apa yang dia tidak punya. Tidak mencari apa yang dia tidak punya. Maksudnya tidak mencari apa yang dia tidak punya, yang dia tidak perlukan di dalam kehidupan ini. Nanti dia akan tenang. Tapi kalau kita panjang angan terhadap dunia ini, maka hidup kita tidak akan tenang. Di antaranya yang merusak keyakinan kita terhadap jaminan Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah iklan-iklan yang ada di televisi, iklan yang ada di majalah-majalah, ada iklan mobil, ada iklan HP, ada iklan macam-macam gitu kan. Merusak harapan-harapan kita ini jadi panjang angan terhadap dunia. Kita mau ini, padahal kita ini sudah cukup. Kita mau ini. Ketika kita punya harapan yang banyak terhadap dunia, maka kita menjadi lupa bahwa kita ini punya kenikmatan dari Allah. Ketika kita lupa, kita merasa Allah ini tidak memberi kita apa-apa. Hah? Karena yang kita ingat, yang kita belum dapat. Padahal yang sudah dapat ini banyak. Ada orang hidup sama keluarganya bahagia, anaknya sehat, istrinya sehat, bisa ketawa, kemudian makan setiap hari bisa makan, bisa jalan-jalan, tapi kemudian dia di rumahnya punya keinginan yang nggak penting, umpamanya punya keinginan mau beli HP yang canggih, dia lihat canggih ini HP. Begitu dia punya keinginan, hatinya rusak. Kebahagiaannya hilang. Pasti kebahagiaannya akan hilang. Karena dia punya keinginan-keinginan. Kecuali kalau itu memang diperlukan untuk hidupnya. Lain kalau orang, saya mau beli sesuatu. Kenapa? Karena ini saya penting. Penting untuk menjalankan usaha saya untuk yang lain. Tapi ini ada orang yang fudul. Mau tahu, mau beli sesuatu, mencari sesuatu karena panjang angan terhadap dunia, maka hatinya akan terkotori. Kalau hatinya terkotori, maka dia akan sedih. Kalau sedih, dia tidak mungkin bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa Allah ini tidak memberikan apa yang dia mau dan itu meruntuhkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali ini adab-adab yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kalau kita amalkan ini adab-adab ini, kita bisa jadi wali Allah di muka bumi ini, ya. Bersahabat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita punya niat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari.
punya niat untuk mengamalkannya, kemudian mentarget hidup kita dari mulai adat-adat yang pertama sampai yang terakhir disebutkan oleh Imam Ghazali, wa tawakkal ala fadlillah azza wa jalla ma'rifatan bihusnil ikhtiyar, dan bertawakal kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatan, karena mengenali siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil itu tempat kita bertawakal. Satu akar katanya al-wakil, tawakkul. Kita mewakilkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tawakal itu dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, kita wakilkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mewakilkan kepada Allah, maka urusan kita akan beres, karena dia itu ni'mal wakil, sebaik-baik wakil kita yang akan membereskan semua masalah kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, tapi bihusnil ikhtiyar, dengan ikhtiar yang baik. Bukan dia tidur selimutan, ya Allah saya pasrahkan rezeki saya hari ini kepada, tidak ada usahanya sama sekali. Ini orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja bukan cuma kerja, husnul ikhtiyar, kerja dengan baik dan setengah-setengah dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kerja dengan baik. Siapa yang menginginkan harta, kerja dengan baik. Siapa yang menginginkan pangkat, kerja dengan baik. Siapa yang menginginkan karunia Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka dia harus bekerja dengan baik dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bekerja secara serius, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban saya bergerak, mencari, berdoa, selebihnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adab supaya kita tidak bergantung kepada ikhtiar kita dalam segala hal. Karena di antara hijab penghalang seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasa dirinya memiliki sesuatu di luar area Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa dia punya kekuatan untuk mendapatkan sesuatu lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah tawakal, setelah husnul ikhtiar. Nah, ada satu orang badui di masa Rasulullah SAW teriak di depan masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar. Apa yang terjadi, kata badui tadi? Unta saya hilang ya Rasulullah. Kamu taruh di mana? Saya taruh di depan masjid ini. Kamu ikat enggak, kata Rasulullah? Enggak saya ikat. Kenapa enggak diikat? Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum lalu bersabda, "A'jilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat dulu baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya ucapan Nabi yang sangat sederhana ini. Ini merupakan definisi hidup yang sangat luas. Nah, ikat dulu baru kemudian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal ikhtiar dulu dengan sungguh-sungguh, kemudian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab seseorang bergaul kepada pencipta. Wa hadza kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Semua adab-adab yang disebutkan di atas hendaklah menjadi syiar. Syiar itu baju, pakaian kamu yang di luar. Ada syiar, ada kita. Apa itu di kebijakannya Allah? Ada itu, wa syiari wa ditari.
Tulalaili Wanahari. Apa itu? Syiar wakitarnya dia apa? Coba lihat di masjidah. Saya di sini. حسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وشعاري وبثاري كل ليل ونهاري. Jadi حسن الظن kepada Allah, prasangka baik kepada Allah SWT itu jadi syiar dan bithar. Syiar itu baju yang luar, bithar itu baju yang nempel di kulit. Nanti lihat lagi di kamusnya. Syiar, bithar. Jadi artinya baju dalamnya sama baju luarnya isinya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Al-Haddad, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab-adab ini semua jadikan baju kamu. Kemana kamu pergi, kamu memiliki adab-adab ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baju yang tidak pernah dilepas lama-lamanya. Nah, inilah pakaian takwa yang disebut di dalam Al-Qur'an, pakaian takwa. Nah, lailika wa naharika, di malam hari dan di siang harimu. Fa innahu adabus suhbati ma'a sahib la yufanibuka. Inilah adab-adab yang harus kamu sandang terhadap sahabatmu yang tidak pernah berpisah darimu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khalqu kulluhum yufariquna fi ba'di awqatik. Sedangkan makhluk, semua makhluk tanpa terkecuali, semua makhluk pasti berpisah di dalam hidupmu, berpisah dari kamu di dalam hidupmu di sebagian waktumu. Orang yang paling dekat sekali dengan kita pasti akan berpisah dengan kita. Pasti akan berpisah. Mungkin perpisahan sementara, mungkin perpisahan selama-lamanya. Orang yang paling kita cintai pun pasti akan berpisah dengan kita. Mungkin berpisah di dunia, mungkin berpisah karena kematian. Hah? Makanya ada istilah ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang engkau mau mencintai. Cintailah orang yang ingin kau cintai. Silakan, dipersilakan kita mencintai siapapun. Cintai. Kamu mau mencintai siapapun, silakan. Tapi harus tahu konsekuensinya, harus tahu akibatnya. Fa innaka mufariqu. Jangan lupa, kamu suatu saat akan berpisah. Nah, itu akibatnya. Tapi nggak bisa juga. Sudah mulai sekarang saya nggak mau cinta sama siapa-siapa. Nggak bisa. Hidup itu pasti ada yang kita cintai. Dan setiap manusia harus merasakan pahitnya berpisah dari orang-orang yang dicintai. Tapi setiap manusia tidak ada yang berpisah dari Allah SWT. Kalau kita mau cinta yang tidak ada perpisahannya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan berpisah. Mereka para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi segala hal. Maka mereka kehilangan selain Allah tidak membuat mereka bersedih berkelanjutan. Yang penting mereka tidak kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para sahabat Rasulullah SAW yang menjadikan mereka sedih, kehilangan Rasulullah SAW karena kecintaan mereka terhadap Rasul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada seorang wanita, suaminya ikut perang bersama Rasul, anaknya yang paling sulung ikut perang bersama Rasul, anaknya yang tengah ikut perang bersama Rasulullah SAW, anaknya yang paling bungsu diikutkan perang sekalian. Suaminya duduk di rumah bersama dia. Wahai suamiku, aku tidak relakan duduk bersama aku sekarang, sedangkan Rasulullah SAW sudah siap-siap mengenakan pakaian perang. Keluar. Istrinya yang usir suaminya ini supaya ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar suaminya, kemudian anak sulungnya, kamu tidak mau ikut perang bersama Rasulullah Sallam? Bismillah, perang. Anaknya yang sulung, anaknya yang tengah juga, anaknya yang paling kecil masih kecil. Kamu mau nggak ikut bersama kakak-kakak kamu?
perang bersama Rasulullah. Mau bismillah perang juga ikut bersama Rasulullah. Akhirnya setelah usai perang, sahabat datang diutus memberi kabar kepada wanita ini bahwa keluarganya semua gugur di peperangan, suaminya mati, anaknya tiga-tiga mati semuanya. Datang ini sahabat, sahabat ini kebingungan bagaimana ini mau memberi kabar habis anggota keluarganya mati semuanya. Waktu ketuk pintu rumah dibuka, dia mau memberitahu, si wanita ini langsung tanya, bagaimana kabarnya Rasulullah SAW? Suaminya tidak ditanya, anaknya tidak ditanya, bagaimana kabarnya Rasulullah SAW? Kata sahabat, Rasulullah baik, tunggu sebentar, ini ada kabar yang tidak enak. Apa kabar itu? Suami kamu meninggal. Kata dia, apa saya tanya kabar suami saya? Yang saya tanyakan kabar Nabi Muhammad SAW. Kata dia, anak kamu tiga-tiga mati. Saya enggak tanya kabar mereka semua yang sudah mati, itu sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanya bagaimana kabarnya Rasulullah SAW. Kata dia, itu Rasulullah SAW sedang masuk ke kota Madinah. Dia lihat Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah ditandu oleh para sahabat, dia lari. Wanita ini menghampiri Rasulullah SAW, kemudian dia mengucapkan syair yang diantara maknanya, ya Rasulullah, segala musibah di dunia ini buat saya kecil asal jangan menimpa dirimu. Suami saya boleh mati, anak saya semua boleh mati, semua yang di dunia ini boleh mati semua asal jangan tamu, jangan ada yang menyakiti dirimu, karena cintanya dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita siapa yang kita cintai? Nah, siapa yang menjadikan kita menangis? Ada orang nangis. Zaman sekarang ini ada anak nangis. Kenapa nangis? Tuh, saya enggak tahan. Artis idola saya mati. Ada orang meninggal karena hal-hal ya wajar lah nangis. Tapi kalau sampai sedihnya berkelanjutan, itu tidak menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi mereka semua bisa menambal rasa sedih itu karena mereka memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita selama-lamanya tidak berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mungkin berpisah dari kita, tapi kita mungkin berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin jauh dari kita, tapi kita mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus berada berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam rabbi alaihi 'adda al-habbi wa
alihi wa sahbihi ada kasih suhbi walhamdulillahi fil barqi wa tanahi.